Ribuan warga saling berdesakan untuk menyaksikan proses pemberangkatan jemaah calon haji asal Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selain orang dewasa, sejumlah anak-anak ikut terjebak dalam kerumunan. Jemaah calon haji asal Kota Palopo diberangkatkan dari Masjid Agung Palopo menuju Sudiang Makassar menggunakan mobil bus dengan waktu tempuh lebih dari 8 jam. Sebelum pemberangkatan, panitia kesehatan haji terlebih dahulu melakukan pemeriksaan mengingat sebagian besar JCH sudah berusia lanjut. Sesampainya di Sudiang, mereka akan beristirahat sambil menunggu jamaah calon haji lain dari beberapa daerah yang tergabung pada kloter 21 embarkasi Makassar. Alhamdulillah jemaah haji Kota Palopo, alhamdulillah dan tadi sudah pantau, alhamdulillah semua sehat-sehat. Insyaallah akan berangkat ke asrama haji malam ini, insyaallah jam 8 pagi akan diterima di asrama haji. Setelah beristirahat selama 24 jam, para jemaah selanjutnya akan diterbangkan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Kamis 8 Juni 2023 pagi. Tim Liputan, Portal News.